Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, ada lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Maroke. Salah satunya adalah suku Dayak Meratus yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Hantakan, Desa Datarajab, Kalimantan Selatan. Upacara ritual adat kali ini adalah Arung Tolak Bala. Upacara ritual adat ini bertujuan agar benih padi terhindar dari gangguan hama ataupun bencana yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, ritual adat Tolak Bala bertujuan untuk nantinya hasil panen yang melimpah dan berjalan lancar. Terdapat beberapa aruh atau ritual adat yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus Desa Datarajab sejak persiapan membuka ladang hingga setelah panen. Di antaranya adalah yang pertama, memuja tampa atau memuja alat-alat pertanian sebelum melakukan membuka ladang. Yang kedua, bamula, yaitu upacara untuk memulai menanam padi atau yang dikenal dengan manugal. Yang ketiga, besambu umang, yaitu menyembuhkan atau merawat umang. Yang keempat, menyidat padi, yaitu mengikat rumput atau tangkai padi dan menatapkan tihang bubuan, yaitu menegakkan tangkai padi yang berbuah. Yang kelima, yaitu bawana atau memperoleh wanang, atau juga disebut dengan aru adat ganal. Yang keenam, babuat padi, itu memasukkan padi ke dalam lumbung. Tiga aru pertama dilakukan oleh umbun atau yang bersangkutan, sedangkan aru lainnya dilakukan beberapa umbun dalam bubuan atau lingkungan yang bersangkutan saat panen raya. Atau aru yang paling besar yaitu aruhana atau sering disebut dengan aruh ganal. Peserta aru adat tidak hanya dari suku Dayak Meratus, namun baik Muslim ataupun Kristiani dapat berpartisipasi dalam menghadiri kegiatan aru adat, namun tidak untuk ikut menjalani ritual. Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilakukan oleh balian. Melalui balian, doa-doa atau yang disebut dengan mamang dilakukan. Meskipun demikian, orang lain yang mengikuti tetap diminta untuk menjauhi larangan dan menjalankan yang diperintahkan, seperti tidak bekerja atau memasuki ladang ataupun hutan selama beberapa hari. Perlengkapan upacara yang sangat penting adalah langgatan. Langgatan merupakan induk kancak dan sesaji. Di samping langgatan masih ada beberapa puncak atau sesajen lain lagi yang masing-masing mempunyai fungsi dan berisi makanan sesaji yang saling berbeda makna dan tujuan. Saat kegiatan upacara adat, balian yang tadinya duduk satu persatu berdiri dan melakukan tarian yang disebut betandik. Betandik selalu dimulai oleh seorang balian yang sudah tua usianya. Tarian yang diperagakan adalah dengan cara menghentakkan kaki kanan ke lantai balai. Tangan digerakkan berputar, mata melihat ke atas dan ke bawah serta sesekali menghadap langgatan. Acara betandik dilakukan sebanyak 2 kali putaran, selanjutnya berhenti dengan tangan memegang langgatan. Sejenak balian memamang ataupun mengucap mantra di depan langgatan tersebut. Sedangkan perempuan di suku Dayak Meratus tugas memukul gendang selama berlangsungnya upacara adat atau aruh adat di balai. Khususnya Desa Datarajab 2 ini tentang pengaturan pelaksanaan adat adat
ujar kami sini ya pamujaan. Itu kan kami tiap tahun. Nah, itu kan bulan 7 atau bulan 8 itu pelaksanaannya. Itu arupa ya apa selesai panen. Selesai panen itu bersama merata yang dari kelompok, kalau kami balai rantau parupok, merata selesai, padinya sudah dibersihkan, baru di apa tuh di pabrik dijadikan beres, itu sudah selesai semua, sekeliling masyarakatnya di situ, yaitu kan apa bicara atau ngomong, sekeluargaan itu selajur membuat keputusan atau malam minggu atau malam apa yang kita mulai pelaksanaan itu. Mewanang itu ya iya mewanangi padi yang ditanam. Nah itu kan di malam acaranya itu kan apa itu kata-kata, ada kata-kata mantranya lah. Ya, pemujaan itu kan kami tiap tahun. Ya, itu kan bulan 7 atau bulan 8 itu pelaksanaannya. Itu arupa ya apa selesai panen. Selesai panen itu bersama merata. Kalau yang datang yang baik-baik tuh pada ada apa-apa. Tapi kalau ada yang melanggar hukum adat, ya itu ada sanksi. Ada sanksi. Seperti apa, Pak? Misalnya datang langsung apa itu tidak ada pamit. Ya itu kan pasti situ kan ada melanggar ada. Makanya apabila datang ke wilayah wilayah manapun tidak wilayah adat aja, tapi kan itu termasuk wilayah adat itu. Kalau orang yang jauh-jauh itu kan bukan pamit. Iya, pamit bujur. Pamit atau bepada. Bepada. Ya, itu kak yang Tuhannya. Tiba-tiba sakit, itu kapungan namanya. Iya, katanya tadi kapungan, itu kan bisa jatuh di jalan, bisa di apa itu di patuknya ular. Biasa disebabkan apa, Pak? Kenapa kita bisa kena kapungan? Kapungan itu air barang makanan itu tadi kita tidak mengambil. Kalau ditawarkan? Iya, kalau kita tawarkan tidak mengambil, itu bisa kapungan. Kalau kita mengambil, kita rasa kenyang. Atau air itu rasa tidak haus. Nah, itu ada kalau kita, kalau air jakal lepas telur. Nah, itu sudah. Kalau nasi kita mengambil biji kita hendak menumpuk sudah nanti disentuh iya, makan gitu. Iya, enggak kapunan lagi. Sudah di Balai Adat Malaris di Kecamatan Loksadu, adalah proses adat.
Ayo kita makan bareng di Balai Adat Malaris. Desanya Lok Laung Kecamatan Lok Laung Kecamatan Maksari. Oke. Ada pesan makanan deh. Ayo. Oh iya. Udah pada lapar. Makan banyak nanti. Hei, basah. Geser apa nih, basah? Jadi ini adalah hidangannya. Ini apa aja hidangannya? Ada iwak ayam. Ada apa, Pak? Ayam. Iwak ayam. Iwak ayam. Hantalu, ada hantalu. Hantalu. Ada. Adanya ayam. Ada. Hantalu. Iwak ayam. Kalau bahasa Banjar itu iwak ayam. Iwak ayam. Iwak ayam. Kalau bahasa kita ini mau makan. Aru Adat juga menjadi wadah tempat berkumpulnya keluarga dan sanak saudara yang hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Berkaitan dengan implementasi EBT yang dilakukan oleh Patriot di desa, khususnya wilayah Tanah Adat selalu berkoordinasi dengan pemangku adat dan masyarakat setempat. Baik dari penggalian informasi terkait energi baru terbarukan, survei potensi yang melibatkan masyarakat adat, memahami aturan-aturan adat seperti wilayah-wilayah yang tidak boleh dimasuki dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan nantinya, masyarakat adat diharapkan dapat mengelola EBT yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif serta dapat menunjang kegiatan-kegiatan upacara ritual adat di balai. Pembangunan EBT nantinya diharapkan mengedepankan kearifan lokal yang berlaku di wilayah Tanah Adat.